siapkan wajan. Panaskan 5 sendok makan minyak goreng dengan menggunakan api sedang. Tumis bumbu yang dihaluskan. Daun jeruk, jahe, dan serai yang sudah dimemarkan. Masak selama 3 menit dengan api sedang, sambil sesekali diaduk hingga matang. Setelah 3 menit, masukkan udang dan masak hingga udang berubah warna. Jika sudah berubah warna, tambahkan santan. Gula merah dan air asam jawa. Masak kembali hingga kuah mengental sambil diaduk perlahan agar kuah santan tidak pecah. Jika santan sudah terlihat mengental, matikan api dan sisihkan dalam mangkuk kosong.